Mengaku tertarik dengan aquascape, anggota Satgas turut membaur dan melakukan kunjungan ke rumah usaha aquascape milik Hartomo, warga desa Taman Sari, di sela waktu pengerjaan sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Selain melakukan giat sasaran fisik betonisasi jalan, program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk membaur dengan warga desa Taman Sari. Sersan Dua Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengaku tertarik dengan aquascape, melakukan kunjungan ke rumah usaha aquascape milik Hartomo di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kunjungan tersebut, Sersan Dua Subakir bercerita dirinya juga memelihara ikan dalam aquascape namun seringkali mati. Oleh karena itu, Sersan Dua Subakir berbagi pengalaman cara merawat ikan dalam aquascape yang benar dengan Hartomo. Kebetulan tuh ikannya kok ditaruh paling satu minggu mati, ditaruh paling bertahan dua minggu tuh. Ya, itu kendalanya apa, saya coba sharing, saya coba belajar dengan Bapak Harmono ini, coba dikasih ilmu. Sersan Dua Subakir berharap usaha aquascape milik Hartomo semakin berkembang dan maju sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Tim Liputan Bandung TV.